Hai, assalamualaikum semuanya. Kawan-kawan sekalian, hari ini di depan aku ini ialah tahu bergedil. Ha. Aku beli ni dia frozen tau sebenarnya. Tetapi aku letak dalam freezer. Lepas 2-3 hari baru aku makan. So tahu bergedil ni kalau hampa letak dalam tempat frozen, sebab ni tahu frozen tau, hampa tahan 1 minggu ke 2 minggu. Ha, kalau hampa nak tahulah. Lepas tu dia punya tahu memang rangup helok. Kalau hampa nak tahu, tahu ni RM1. RM1 PKP ni, siapa-siapa tak ingin. Hampa nak beli 2 ke 3 ke, boleh, tak ada masalah. Depa bagi, hampa beli sikit pun tak apa. Janji siapa yang boleh makan tahu tu, dia boleh beli. Sebab apa, kalau dia tak ada duit, dia ada RM1 pun dia boleh beli satu. Tak ada masalah. Tahu bergedil terbalik. Aku pun tak tahu kenapa nama dia tahu bergedil terbalik kan. Memang tahu dah kata rangup. Dia punya kuah ni dia bagi kat hampa. Satu ni banyak tau. So kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Memang full. Isi dalam full. Lepas tu hampa tahu tak dia punya, bila kita gigit kat luar tu rangup. Weh, sumpah rangup gila. Lepas tu dia punya isi ayam blambok dan kuah kicap dia pedas nak mampus, masuk-masuk mulut aku. Tengangor weh, sumpah pedas gila. Tapi sedap weh kuah dia. Aku puasa. Hampa jangan kata aku tak puasa pula. Okay. Memang pedas weh. Weh, besar dah tahu dah. Oh, besar gila. Aku yang buat jadi tak elok tau tahu ni. Bukan orang enjoy dia, jadi tak elok. Walaupun rupa dia huduh, tapi sedap nak mampus sumpah. Aku tak makan nasi ni sebab aku memang teringin tahu bergedil. Memang sedap nak mampus sumpah. Aku tak rugi beli. Isi dia sampai banyak keluar kat tangan aku. Aku gigit isi ayam saja-saja. Banyak gila ayam mereka bubuh. Yang daging pun mereka letak daging banyak gila dalam tu. Sedapnya weh. Memang aku suka kuah dia. Memang sedap gila. Memang sedap. Kuah dia cukup. Cukup rasa pedas. Manis dia. Rasa kicap dia. Memang sedap. Isi dia saja-saja. Pedah.
apa yang best tahu ni, hampa boleh beli berapa biji hampa nak. Contoh hampa ada seorang nak makan dalam satu biji tu 6 tak habis, hampa boleh beli 3 biji lah. Tapi aku rasa 3 biji tak cukup untuk hang seorang. Memang sedap. Hampa dengar kerangupan tu. Rangup. Aku kadang memang suka buat video terkejang-kejang sebab aku buat waktu maghrib. So aku terkejang-kejang solat maghrib. Pedah. Besar weh. Pedas weh. Aku tak boleh stop makan walaupun kenyang. Sebab sedap. Sebab dia punya kuah ni memang, orang kata apa, memang kuah dia ni memang kena dengan cita rasa aku. Sebab aku pencinta pedas. Jarang-jarang aku makan sos pedas macam ni. Kuah kicap. Ya, kabe. Isi dah selesai saja. Goreng dah lama pun masih rangup di luar ya. Banyak si ayam dia. So thank you. Tahu begini terbalik, sos anda memang padu. Isi anda memang mampat padat. Ni punya, dia punya ni memang besar nak mampus.